Assalamualaikum. Ya Allah, sendirian. Ayo mau salam. Ayo lu buru lagi gitu. Assalamualaikum. Mana Arati? Mana ya pacarnya ya? Mana suaminya? Mereka tuh enggak akan putus. Kita balik lagi. Soalnya kan banyak yang doain balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Atta Aurel dimanapun berada dan bagaimanapun keadaannya, kali ini kembali berita-berita soal Atta dan Aurel akan tersaji di hadapan Anda. Dan yang paling hot tentu soal ketidakhadiran Gen Halilintar. Dan ternyata isu yang berkembang adalah Gen Halilintar tidak hadir di Ultah Aminah karena sosok ini. Siapakah sosok itu? Yuk kita simak saja ulasannya di channel ini. Jangan lupa like, subscribe, and komennya. Dan selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Wartawan terus menyorot. Kenapa Gen Halilintar tidak hadir dalam acara ultah pertama dari cucu pertamanya yaitu Aminah Anna Nur Atta. Baik yang dirayakan di rumah maupun yang besar-besaran dirayakan di Indosiar. Dan memang Gen Halilintar saat ini sedang sangat menjadi sorotan. Karena apa? Karena putusnya salah satu anggota keluarganya yaitu Thoreq Halilintar dengan Pujianti Utami yang membuat kecewa banyak fansnya. Kecewaan para fans dari Tofu, sebutan dari Thoreq dan Fuji, adalah ditengarai bahwa putusnya mereka karena Umi Gen Halilintar dan keluarga Gen Halilintar tidak cocok dengan Fuji. Tapi ada yang mengatakan bahwa karena Fuji belum siap menikah, sementara Gen Halilintar mensyaratkan pernikahan untuk diterima sebagai keluarganya. Seperti Aurel yang baru diterima setelah Aurel menikah dengan Atta Halilintar. Dan kemudian berkembang spekulasi bahwasannya Gen Halilintar tidak hadir karena Fuji juga hadir di sana. Memang beberapa kali acara yang dihadiri oleh Fuji, Gen Halilintar memilih untuk menghindar. Mungkin Gen Halilintar tidak mau ada rame-rame dengan wartawan. Karena pasti saat mereka berada dalam satu acara, maka Gen Halilintar maupun Fuji akan canggung. Karena kita tahu bahwa begitu dekatnya Thoreq dengan Fuji selama ini. Dan bahkan lebih dekat dari pacarannya Atta dan Aurel. Atta dan Aurel sangat membatasi pegang-pegangan atau bahkan peluk-pelukan. Tetapi Fuji dan Thoreq mengumbar kemesraannya. Inilah yang membuat miris mungkin keluarga Gen Halilintar sehingga mensyaratkan atau menyarankan anak mereka untuk segera menikah. Namun Fuji masih memilih karir dan belum siap karena Fuji memang masih sangat muda dan masih panjang masa depannya. Hal inilah yang kemudian ditengarai membuat mereka berpisah. Artinya memang tidak mudah menjadi seorang selebritas. Di mana-mana disorot, kamera ada di mana-mana, dan setiap tindakannya pasti menimbulkan pro dan kontra. Tetapi di setiap kesenangan itu pasti ada kesusahan, dan di setiap kesusahan pasti ada kesenangan. Dunia ini perlu penuh dengan dualitas. Dualitas susah senang, sedih gembira, sakit sembuh, panas dingin, malam siang. Maka mempelajari dualitas itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Nah begitulah, ternyata netizen menganggap bahwa ketidakhadiran dari Gen Halilintar di dalam perayaan ulang tahun Aminah karena sosok Fuji yang juga diundang di sana. Tidak hanya Fuji, tetapi juga ada Fadli Faisal yang hadir di sana. Dan kita tahu bahwa keluarga Atta dan Aurel dekat dengan siapapun, termasuk dekat dengan Pujianti Utami dan keluarganya. Dan bahwa yang memperkenalkan dan mempertemukan Thoreq dan Fuji awalnya adalah Atta dan Aurel. Namun siapa tahu, siapa sangka, hubungan mereka pun putus di tengah jalan. Tetapi putus juga belum tentu tidak nyambung lagi, karena putus nyambung itu hal biasa di dunia ini. Setelah putus nyambung, kemudian putus lagi dan nyambung lagi. Ya mudah-mudahan semua yang terjadi bisa diambil hikmahnya oleh
kita semua. Amin ya rabbal alamin. We'll be right back.